Menjelang libur Natal dan Tahun Baru 2023, harga telur ayam di Kabupaten Indramayu mulai merangkak naik. Hingga saat ini, harga telur ayam bahkan menembus Rp32.000 per kilogram. Padahal, jika dalam kondisi normal, harga telur ayam berada di kisaran Rp26.000 per kilogram. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Cirebon, Handika Rahman, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Handika. Baik, terima kasih rekan Mei. Oh, betul ya, menjelang libur Natal dan Tahun Baru 2023 atau Nataru, harga telur ayam di Kabupaten Indramayu mulai merangkak naik. Hingga saat ini, harga telur ayam bahkan sudah menembus harga Rp32.000 per kilogramnya. Padahal, jika dalam kondisi normal, harga telur ayam yakni berada di kisaran Rp26.000 per kilogramnya ya. Hal tersebut turut dibenarkannya oleh salah satu agen telur di Pasar Baru Indramayu. Kenaikan harga telur ini diketahui juga berlangsung secara bertahap dalam 1 bulan terakhir. Masih menurut agen telur, jadi telur-telur tersebut diperkirakan naik karena menjelang libur Nataru. Di sisi lain, para agen telur juga menilai harga pakan di tingkat peternak yang tinggi sehingga berimbas pada harga telur di pasaran. Karena harga telur yang mahal, diketahui juga para pedagang ya mengaku tidak sedikit para pembeli yang mengeluh. Bahkan para pembeli telur justru berbondong-bondong untuk memburu telur pecah ya sebagai solusi karena harganya yang relatif lebih murah. Jika dibandingkan telur utuh, jadi harga telur pecah ada sedikit harga murah ya, yakni berada di kisaran Rp28.000 per kilogramnya. Dalam hal ini, tentunya para pembeli maupun pedagang sangat berharap agar harga telur di pasaran, khususnya di pasar tradisional Indramayu, bisa kembali stabil dan normal seperti sebelumnya. Demikian, Mei, laporan langsung dari Indramayu, Jawa Barat. Baik, terima kasih rekan Handika atas laporan Anda dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan agen telur Pasar Baru Indramayu. Berikut tayangannya untuk Anda. Ya, tapi nah, sekarang berapa Bu harganya, Bu? Kalau eceran itu 13.000 per kilo ya. Kalau yang 15 kilo 30.000 per kilo. Kalau yang angkatan maksudnya Itu kenaikan sejak kapan, Bu? Sejak satu bulan yang lalu. Betul. Kalau normal berapa sih, Bu? Normalnya sih antara 25-26. Kalau ini kenaikan karena apa, Bu, kata distributor? Katanya sih ya, karena mau tahun baru. Tahun baru ya? Ya, kedua, karena tahun kemarin itu, Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!